Hanya sehari sahaja untuk sambutan gawai. Itu antara ketetapan JPBN Sarawak bagi perayaan gawai pada tahun ini. Bagi Tuai Rumah, Lewrence Nangar Kecil, dia bertanggungjawab untuk memastikan setiap isi rumah mematuhi garis panduan ini. Tegas Lawrence Siru, orang luar tidak kira sesiapa pun tidak sekali-kali dibenarkan datang ke rumahnya sempena hari gawai ini. Kalau kerajaan dah pun memutuskan untuk menyambut sehari saja perayaan gawai, ya kita sedia maklum dan kita harus patuhi apa yang dah dikatakan ataupun ditetapkan oleh kerajaan Sarawak ataupun Malaysia. Kerana kita tahu sekarang ini adalah COVID-19 ini makin bertambah. Orang luar langsung tak boleh ataupun saya larang dengan tegas sekali tidak boleh datang ataupun ngabang di rumah panjang ini buat masa gawai yang akan menjelang lah. Bagi suri rumah Lili Buga pula, SOP ini langkah terbaik untuk membendung wabak berkenaan daripada terus merebak. Bagi saya memang bagus. Sebab? Sebab untuk mengelak wabak penyakit yang sedang merebak sekarang ini. Ya, supaya kita dapat menjaga agar tidak itulah tidak merebak ke sini sana, supaya kita mematuhi semua SOP yang diarahkan semua pihak kerajaan lah. JPBN Sarawak pada Khamis mengeluarkan garis panduan SOP berkenaan sambutan Hari Gawai bagi kawasan PKPB dan PKPD. Antara aktiviti yang tidak dibenarkan termasuklah balik kampung, majlis perkahwinan, sabung ayam dan ritual memandikan anak di sungai.